Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Sukabumi babarengan jeung pamarentah Kota Sukabumi ngalkonan prak-prakan nyemprotan cairan disinfektan di tempat publik di sabudeureun Kota Sukabumi ngagunakeun mobil gunner blower di PMI Jawa Barat. Eta halte di sorang minangka tarekah maksimal keur nyinglar sumebarna COVID-19. Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Sukabumi babarengan jeung pamarentah Kota Sukabumi ngalakonan prak-prakan nyemprotan cairan disinfektan di tempat publik di sabudeureun Kota Sukabumi ngagunakeun kendaraan gunner blower sarta alat semprot sejena. Eta prak-prakan nyemprotan cairan disinfektan teh dina nasnasna dilakonan minangka tarekah maksimal keur nyinglar sumebarna COVID-19 di sakuliah Kota Sukabumi. Ari prak-prakan nyemprot di tempat publik jadi udagan utama, dumeh rea warga nonyorang kagiatan, sarta tempat belanja rea di jarug-jug ku masyarakat. Ya, dan itu luar biasa, jangkauan penyemprotannya, sehingga manfaatnya juga sangat-sangat efektif. Sehingga satu hari saja, hampir seluruh kota ini, jalan-jalan protokol Kota Sukabumi, semuanya bisa tersemprot dengan efektif, artinya kanan sama kiri. Rencananya Pak akan dilakukan rutin atau seperti apa Pak untuk penyemprotan ini? Ya. Akan rutin atau ya, berkala? Insya Allah rutin. Di Namprona, eta kendaraan gunner spraying blower teh dikirim di PMI Jawa Barat, dipiharap mampu nyemprotan cairan disinfektan kalawan walatra di tempat publik. Budi Setiawan, Bandung TV.